Nama saya Jeff Jeffrey. Saya pamen PP101. Saya kerja offshore lebih kurang dalam 13-14 tahun macam tu lah. Saya first time saya dari catering, dari laundry. Laundry saya 2 tahun. Lepas tu saya keluar buat restaurant. Restaurant saya buat tak lama, dalam 1-ish. Lepas tu floorman dalam 2 tahun lebih. Directman tak lama. Lepas tu pamen saya lama lah, lebih 10 tahun lebih. Kalau ada rezeki boleh. Memang kita target pergi naik. Saya dulu saya kerja darat cerita lama. Saya mula-mula bekerja lepas sekolah saya pergi itu akademi. Pergi itu CIDB sana, saya ambil certificate ya bahagian untuk mechanical punya. Lepas tu saya kerja dekat yard, dekat Miri, lepas tu saya naik offshore. Okey. Sekarang kita berada di Mud Pump Room PP101. Ini Mud Pump nombor 2. Yang ni model National NOV National Oil Vaco 14 inci piston model P220. Yang ini terbaik lah, mapam terbaik, model terbaik. Yang ni NOV punya untuk kita offline center fuse. Yang ni untuk kita mixing komunikasi kita dengan my engineer. Yang ni mapam 3. So inilah sex store, tempat penyimpanan chemical. Hanya orang tertentu sajalah boleh masuk sini. Kena pakai JSA, MSDS, banyak lagi lah ikut prosedur. Kalau kita nak transfer berat, kita pergi silo. Di tank room. So ini berat silo kita. Yang ni bentonite. Bentonite. Yang ni untuk berat. Kita kena buka semua valve sini. Pergi ke atas. Pergi ke missing hopper punya bulk tank. Sana kita muat dalam 3 tan, 4 tan. Kita punya kontrol. Okay. Dia nampak dia, ini sistem BMS. Kalau kita nak pergi mat berat, ini. Ini untuk simen. Hopper kita pergi dekat atas. Sini missing hopper, kita pun boleh kontrol dari sini. Kita boleh kontrol dari sini, sebab senang lah. Kita untuk tengok, kita missing macam rastabot, tolong missing dekat sini semua lah. Hopper 1, hopper 2. Ini master dampak lah. Sekarang ni kita saya buka ni. Saya buka master dampak, sekarang ni bus captain suruh dumping, kita dumping.
Asterix Move the best. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.